Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan buat video tentang landak mini. Nah, ini tadi ini jebur di air minumnya ya. Terus ini juga nih medianya basah. Jadi kita harus ganti-ganti. Ini anakan nih sekitar umur sebulan setengah kalau nggak salah nih. Ini tiga bersaudara. Tapi ini paling kecil nih, kayaknya nih malnutrisi nih. Ini stunting nih. Jadi kita pisahin karena dia tadi kecebur di airnya. Basah. Rencana kita jemur, tapi ini sore hari nih. Oke, kita kasih pakan dulu lah. Oke. Oke, kita lihat. Kita rapikan dulu. Oke, jadi ini jenis apa nih? Landak nih. Ini pokok. Kayaknya nih. Ini tama. Trip tama wah. Ini oke. Pantian terang dah. Ini dia kan bersiap betul. Ih, jangan sugul nak suat. Dan pas lagi dah. Ya. Cuk, sus. Thank you.
Oke. Indukannya kita kasih makan dulu. Ikannya nih obesitas nih. Kemarin nih saya beli katanya hamil tapi udah hampir berapa bulan di rumah nih. Ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya nih mandul nih. Kita program dia dulu nih. Ini kita coba pasangkan nih. Kita coba kawinkan. Ini jenis pinto ya. Jenisnya pinto, yang ini yang albino. Nah, ini tadi anaknya yang tadi tiga kecil-kecil tuh yang ini. Ini saya pasangkan sekitar sudah 5 hari kan masalahnya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi hamil. Kita tambah serbuk dulu nih. Nah, supaya lebih hangat lagi. Oke. Ini pakai pakan kucing murahan ya. Ya. Kita diracikan dulu. Terus ini untuk bekas alas tadi sudah basah, kita jadikan pupuk ini. Tanaman buah bidara Arab Syagol buat Arab. Nah, ini batang bawahnya kita tuangkan saja. Jadi di rumah nih konsepnya zero waste lah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.